Pemirsa, sebuah rumah di Sleman, Yogyakarta ludes di lalap api. Sementara itu di Bantul, puntung rokok menyebabkan pabrik cat hangus terbakar. Inilah rekaman video amatir warga saat api menghanguskan sebuah rumah milik warga di Godean, Sleman, Yogyakarta. Kejadian berawal dari suara ledakan di dalam rumah hingga memunculkan api di ruang tengah dan menghanguskan seluruh bangunan. Pemilik rumah hanya bisa histeris melihat tempat tinggalnya habis dilalap si jago merah. Sebanyak 6 unit mobil pemadam dan 25 orang personil diturunkan untuk memadamkan api. Kemungkinan dari korsleting arus listrik, karena sebelum kejadian, tadi kebetulan pas mati listrik. Kebakaran juga terjadi pada sebuah pabrik pengoplos cat dan gudang kayu di Bantul, Yogyakarta. Api diduga berasal dari puntung rokok yang menyambar drum berisi cairan thinner. Banyaknya bahan kimia membuat petugas berjibaku memadamkan api. Kobaran api baru bisa dipadamkan 4 jam kemudian setelah petugas menurunkan 15 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah.